Kalau teman-teman ini adalah pembagian sembako yang dibagikan sebulan sekali ya. Jadi kebetulan tempatnya itu di rumah saya. Itu. Ini banyak masyarakat yang ngambilnya di sini, guys. Bagi-bagi sembako, guys. Mari kita review sembakonya. Ini ada cabai kacang panjang. Ya apa aja dengan ini? Labu. Ada labu siam. Ada tempe. Ada telur. Ada ayam, ada jeruk. Ini buahnya jeruknya. Banyak jeruk, ada tahu, ada lagi kacang tanah, guys. Ini satu paket ya. Ada beras yang kayak ini, yang satu paket, guys. Ada beras, ada sayurannya seperti ini, isinya labu, kacang, sama cabai. Ada tempe satu sisir, ada tahu satu plastik, ada telur 1 kilo, ayamnya ini setengah kilo nih, guys. Ada kacangnya. Ini wong piro iki, Mang? 30. Lumayan lur nggih dawakne umur iki. Hei, nyapa wae iki? Radoi. Arep bongkar ya, Pan? Ini berasnya, beras kita premium, berat 10 kilo, guys. Mau apa nih, mau bongkar? Oh. Ponakanku, guys, bongkar motor, guys. Cukup dewe, Mbak. Kayaknya sak paket lengkap. Oh, kurang sak paket, kurang paket. Kurang sak paket iki, Dok. Iki. Nah, iki ndoke kari ya, Yang. Iku ndoke. Oh, ngopcah lek dise. Jangan pendere mboten apa-apa. Oh iya. Iki gak sampean, Mbak. Dah, ini dia, Dok. Ya, aku mung kena gek nyapa tadi nek Mas Ari ya kuku tempe bareng. Mboten napa-napa to. Oke, tempe. Lepet nih kulkas, tapi ya suwi-suwi ya suloyo rasanya. Oke, enggak deh, iki dok kari ini, bukan dok kari yang kau tak sendu. Mbak Aman nih ya, langsung pesan dengan aku ditendap ya. Sembuhan lah mungkin, pasti yang dengan aku. Nah, ini makan. Pas ya. Dokter mau telur dari sana dong? Kok iki, telur iki. Wah, silene mantar sapa lho, Kang? Iya, Dek. Ya kita sebut ya. Nggih, lepatan ya, Kang. Lek
enek kaduke ning aku ya ikhlasno ya. Kula nggih sami. Iki iki. Ya. Aku matur nuwun ya. Nggih. Kok Joni ta? Nggih. Ambil ambil ambil. Jamene wis teko penak, Pak. Jamene wis teko penak. Biasane sore ram tekane ya. Biasane sore ram tekane semakune. Awe sing usung mleu. Ora, Pak Awi. Pak Awi. Heeh. Arep digledek karena gledekane. Ora mandi. Mama bae. Ya mirung. Karena aku bagas loh ya. Aku sih nggak kasih. Aku bagian dokumentasi ya. Bagian dokumentasi. Ya ning sawah dilut dibeki apa ngono. Aku bakal nyuting bali. Enteni se pira iki siji mana naik sapa ta Mbak Ida. Oh naik Mbak Ida. Napa ta Kalista? Kendene Kalista napan? Pan penting paling pan. Netan ke lo? Kancamu sekolah ya? Kok gede men? Kancane apa kok gede men? Jiro lo itu cara bahasa kan? Tapi tuh mau Pak Nong? Hari ini aman. Moga-moga mawon. Ini puasa ini. Mas, berasnya angkat nama. Kita kayak nek walangnya ya Pak Nong. Ya, walangnya kecil. Siapa nih? Nganu tikus. Saya tahu nunggu an masuk ini. Eh, kami nganu ke cara nang. Lepot ini. Suan Mbak Diana. Ya, benar. Monggo Mas. Nggih. Lah riyan apa kesa? Pinten kok ora wetake rambut. Ora. Agung tak tuku rokok kok ngene. Nganu gum ngene Mbak Diana nganu. Sepi yo Bu Um. Kemataku aku nurun-nurun kok karo ndelan kok koyo Mbak Diana apa nyeluk aku apa nganu aku ki ngono. Sepi. Ya wis tak jajale aku. Parang, nggih. Cek kurang wong piro nggih? 4. Setelah waktu hampir 3 jam, akhirnya sembakonya hampir habis.
Laris manis Tanjung Kimpul. Ki ayamnya ayam pejantan ini. Iki apa nganu ya? Wong sekitar kene sing ternak ya. Tapi yo ketokane beku. Ya yo wes maksudnya ki kiriman pabrik apa? Ya untuk prosesnya ki untuk pabrik iki. Pabrik ini ruwet sih. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.